Selamat pagi dari kilometer 97 teman-teman menuju Stadion Pakansari dan iya dan asalnya mereka nggak tahu. Iya dan anak-anak nggak tahu kalau kita maunya stadion hari ini teman-teman dan asalnya mereka nginep di neneknya. Saya jemput untuk saya ajak ke rumah adik saya di Cilengsi. Padahal kita mau menuju Pakansari, teman-teman. Ah. Drone pilot. Kamu siapa? Drone pilot. Iya, dan mereka tadi habis belanja dari Indomaret, teman-teman. Sekarang kita mau masuk mobil lagi. Si ibu mana? Si Baya. Hah? Si Baya. Kita isi tol dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurilingan kia. Tuh. Banyak eh. Banyak apa? Bobotoh. Pastinya ini bakal ganti baju nih, Mas. Kayak begini. Rans itu pakai bajunya apa? Pakai baju Rans. Ibu rek pakai baju Rans? Enggak, maksudnya mana? Enggak oh, ada. Oh,
si ibu mah hooligan ini ultras Nagita Slavina. Bukan mana mereka pada. Ya enggak ada lah. Siapa penontonnya Rans? Coba. Penontonnya Rans mah paling pegawai nawe. Ah, tadi yang bus Magelang. Si A udah ganti baju, euy. Si A udah ganti baju. Persib. Gimana rasanya? Jadi apa kan kata Abah sih apa nih? Jadinya tuh di Magelang, terus jam mainnya diundur jadi malam. Terus tiba-tiba nah mau ke Magelang teh bus supporter malah ke sini aneh. Ke jalur Bogor gitu. Tuh. Ya, akhirnya kita sudah ada di Stadion Pakansari, teman-teman, dan kita mau cari makan dulu. Si Ajit nggak tahu kenapa prank dia kalau kita akan nonton Persib. Sekarang mau ke makan bakso di. Nah, di sini. Oke. Kuliner dulu kita di bakso. Nggak tahu apa, pokoknya di areal Pakansari Bogor, teman-teman. Ini bakso Prasmanan namanya. Warak babat. Kenyang, guys. Lihat yang antrinya, gila. Di Pakansari, lihat karena di luar rame, banyak yang parkir. Jadi akhirnya kita masuk dulu ke sini. Ternyata rame dan murah. Ini kita semua cuma 105.000. Yes, teman-teman, akhirnya kita sudah ada di Stadion Pakansari dan kayaknya kita masih harus diem-diem dulu di sana karena masih nunggu temen dia yang pegang tiketnya dan kayaknya kita bakal istirahat dulu di sini. Untung kita bawa kursi camping, jadi anak-anak bisa duduk dulu santai sambil nunggu temen yang bawa tiket, teman-teman. Teman Abah mana? Ini nonton bola rasa piknik seperti ini. Ini 35. Ya teman-teman, kita ada di tribun utara tapi nanti nontonnya di timur. Masih nungguin temen yang megang tiketnya dan Akmal Ibu Negara dan juga Yajid lagi nunggu di sini. Wih, ini siapa ini? Ini Cipung. Abu Bu Aji Kole. Hari ini Cipung akan kalah. Lah. Hah? Lah, iya. La 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 la. Persib Bandung. Iya. Bisa lewat sini bisa. Berapa, Pak? 36. Ya. Ke sebelah sana, Pak. Lurus ini, ya. Dikunci enggak itu? Dikunci tadi, Mas. Dikunci sih. Ya, Pak. Gitu. Di keluar lagi sih jalan ya? Iya. Waktu. Mohon maaf ya, Pak. Aneh euy, Pak. Ini mah euy, panpelnya Rans mah euy. Jadi mesti muter ke sana. Mama Gigi minta tolong, Mama Gigi, ini gimana Mama Gigi? Harus muter. Hah? Biarin lah dia ada lalaki. Mis gede. Jadi gate 6 timur kita mesti masuk gate 6. Dan itu muter, guys. Ini gate 4. Gate 4 5 6 di sananya di gerbang. Ini gate 6 padahal dekat daerah sini ya, pintunya dibuka cuman satu.
Hei, gimana ini Panvel Ranch? Kita mesti keluar lagi dong ke jalan. Padahal udah masuk parkiran di gate 6, 5, 4. Ya sebenarnya bisa masuk sih di gate ini. Ini mesti keluar lagi ini mah. Keluar lagi dong, keluar jalan lagi, harus muter lagi ke gate 6. Padahal tadi parkir di dalam. Sebenarnya kalau di GBLA sih mestinya bisa kita di ring 2-nya itu masuk ke pintu di mana aja. Cuman pas begitu nanti masuk ke dalam ke tribunnya, baru itu bisa sesuai gate. Ama gesper dibuka sekarang. Iya, Bang. Bang Jarwawe bisa merosot. Alah, euy make gesper abah, Bu. Merosot calana ieu mah euy. Ya kolor talina buka ulah. Mahal tuh, Bang. Asli merosot ieu mah. Bae ah. Dilipat. Di kolor gitu. Asa gak kara, gesper dibuka. Minuman ya, kalau itu di plastik gitu. Ini nggak boleh ya? Masuk sini. Taruh motor aja. Taruh di motor kalau nggak di. Jauh motor, mobil jauh ya. Titip, tapi dititip ya. Nanti saya ambil ya. Liquid nggak bisa, euy. Liquid nggak bisa. Mas mana? Liquid benang. Titip nanti saya ambil, kita belajar. Liquid kena nggak bisa masuk. Ini get 6. Nih get 6. Apanya sini? Tasnya dibuka ya, Pak? Tadi udah diambil di depan. Iya, Pak. Bentar. Iya, itu nanti sama ibu. Ini satu sama ibunya. Sini, Mai. Ayo. Tuh toilet, nih stadionnya. Edan dong. So. Gue takut tapi. Mai, sini Mai. Finally kita touchdown di Pakansari, teman-teman. Si AA udah main masuk aja ke dalam dan kita lagi nunggu Ibu Negara. Lagi pemanasan. Oh, pas banget kita. Persib is blue and white. Iya, naik ke atas aja, paling atas. Wih, dekat banget. Naik, Kak. Tuh, situ tuh. Situ tuh. Ke atas. Ke atas. Belok kanan, masjid. Lagi? Iya, ke sana. Nanti tengah ke atas. Bah, barat sepi. Iya. Naik ke atas, Kak. Ya kan? Mana? Ah, sini. Situ. Sini? Sini. Sini. Ke atas lagi. Bu, tadi kan ke toilet, bersih mana sama di GBLA? Enggak lama gak masuk. Bersih di sini, di sekitar toilet duduk. Di sini bersih toiletnya? Toilet duduk, kayak toilet. Tadi juga lihat musholanya, ada yang sholat bersih, rapi. Mudah-mudahan sih GBLA juga bisa kayak gitu ya. Gede ini mah. Setelah di, apa namanya, kalau Persib nanti lelangnya menang, mudah-mudahan direnov
jadi lebih bagus lagi dikelola sama Persib. Dan game kayaknya sebentar lagi akan dimulai, teman-teman.
3-1 guys. 3-1 bro. Menang, menang. Menang, menang. 3-1 walaupun golnya dari bola-bola mati semua, tapi cukup membantu bisa naik ke atas. Take me home. Nah, sekarang mah bisa lewat sini. Sekarang bisa lewat sini. Menang, guys. Siapa yang bagus? Semua. Siapa yang bagus tadi? Dua-duanya. Bukan. Pemain Persib. Siapa? Ciro. Ciro. Itu pemain BMX ya? Akhirnya Persib menang. Terima kasih Run FC, terima kasih Pekansari Bogor, terima kasih Persib. Itu set piece-nya gila ya, bener. Itu hasil latihan itu. Pasti. Hasil skenario dan direncanakan. Iyalah, bikin kayak gitu tuh enggak gampang. Dan berhasil diaplikasikan di apa namanya? Di Run FC. Semua pemain melongo, dikiranya mau di shoot langsung ke gawang, padahal diumpan ke Ciro. Ciro langsung sekat. Mantap itu. Wah, 2-0. Ya teman-teman, dan kita sudah ada di kilometer 57. Anak-anak minta lawson. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di kilometer 57 teman-teman. Sebelum kita nyampe ke rumah, istirahat dulu. Dan pastinya keseruan kita untuk versi day kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah subscribe, dan pastinya juga semoga Persib juara. See you next one.